Selamat datang di Care Sport, berita tentang MotoGP 2022. Berikut adalah hasil selengkapnya. Berikut adalah hasil lengkap MotoGP Prancis malam hari ini. Enea Bastianini menjadi yang terbaik pada race kali ini. Di peringkat kedua ada Jack Miller dari Ducati Lenovo Team. Di peringkat ketiga ada Alex Espargaró dari Aprilia Racing Team. Di peringkat keempat ada Fabio Quartararo. Peringkat kelima ada Juan Zarco. Peringkat keenam ada Marc Marquez. Peringkat ketujuh ada Taki Nakagami. Peringkat kedelapan ada Brad Binder. Peringkat kesembilan ada Luca Marini. Peringkat kesepuluh ada Maverick Vinales. Di urutan ke-11 ada Paul Espargaró. Di peringkat ke-12 ada Marco Bezzecchi. Peringkat ke-13 ada Fabio Di Giandino. 14 ada Alex Marquez. Peringkat ke-15 ada Marco Morbidelli. Peringkat 16 ada Andrea Dovizioso. Peringkat ke-17 ada Darren Binder. 18 Miguel Oliveira gagal finish. Berikut adalah pembalap yang gagal finish. Ada Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Joan Mir. Fernandez, Alex Rins, dan Remy Gardner. Berikut adalah klasemen sementara rider MotoGP. Peringkat pertama ada Fabio Quartararo dengan 102 poin, diikuti Alex Espargaró dengan 98 poin. Sementara itu juara hari ini Enea Bastianini ada di peringkat ketiga dengan 94 poin. Berikut adalah klasemen konstruktor. Ducati memimpin dengan 156 poin. Berikut adalah jadwal berikutnya. Grand Prix Premio di Italia. Pada tanggal 29 Mei 2022 pada pukul 19.00 WIB live di Trans 7. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Care Sport.